Finansial kali ini untuk kamu yang sudah lama berada di kondisi keuangan yang tidak berkembang, bahkan cenderung kekurangan dan tampak mengkhawatirkan. Sebenarnya, kartu Six of Pentacles di sini menunjukkan sesuatu yang baik, tetapi kartu yang menjelaskannya tidak seperti itu. Artinya, selama ini koin yang datang kepadamu akan segera keluar dari tanganmu, seolah-olah kamu hanyalah persinggahan sementara. Beberapa kali kamu sering sekali kehabisan koin karena pemasukan di awal sudah habis. Kebiasaan seperti itu harus kamu waspadai, terutama untuk kamu yang sering sekali tidak tega bersikap tegas kepada lawan jenis dan tidak bisa berkata tidak kepada orang yang kamu sayangi. Beberapa yang menyimak sering melemah jika berhadapan dengan lawan jenis, apalagi jika lawan jenis itu memperlihatkan sikap baik dan peduli padamu. Walaupun alarm kewaspadaan dalam hatimu berbunyi kencang, kamu akan mengabaikannya. Kamu akan tetap memberi tanpa memikirkan akibatnya. Bahkan jika seseorang sudah mengingatkan, kamu pasti memiliki banyak alasan untuk membenarkan dirimu sendiri. Hatimu yang sering tidak tegaan dan selalu merasa bertanggung jawab pada orang yang kamu sayangi sering sekali mengambil keputusan yang keliru. Kebiasaan menggunakan koin untuk hal yang diinginkan juga terlihat di energimu. Artinya, kamu sering sekali mendahulukan sesuatu yang kamu inginkan daripada sesuatu yang kamu butuhkan, dan pada saat kebutuhan mendesak, kamu sudah kehabisan koin. Kebiasaan tidak baik ini sering kamu abaikan, dan kamu anggap biasa saja, tetapi pada akhirnya akan merusak hidupmu sendiri. Sikap teledor yang sering sekali tidak kamu waspadai juga menarik orang yang berniat tidak baik. Beberapa kali kamu dipertemukan dengan orang yang ingin menipumu dalam hal keuangan, mendengarkan suara intuisi diri sendiri, dan nasihat atau teguran orang lain yang masuk akal sebaiknya mulai dibiasakan. Mohon berhentilah merasa yang kamu lakukan selalu benar, hanya karena keinginan yang menggebu. Seperti merasa lawan jenis akan menyukaimu atau menganggap kamu baik jika selalu membantu menyelesaikan masalahnya, terkadang ketulusan yang kamu berikan justru membuat mereka menjadi malas karena merasa selalu bisa mengandalkanmu. Membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan juga harus kamu hentikan. Kebiasaan yang sudah mendarah daging tentu membutuhkan proses untuk menghentikannya. Mulailah perubahan secara perlahan dengan harapan tinggi. Kamu bisa berubah. Kamu pasti berhasil mengambil langkah merubah semua kebiasaan tidak baik yang didasari oleh pola pikir lama yang sudah lama membelenggu hidupmu. Hidupmu akan berubah menjadi lebih teliti dalam semua hal, terutama pada sisi finansial. Saat kamu mulai lepas dari pola pikir lama, peningkatan finansial segera terjadi. Perubahannya akan sangat nyata. Tidak akan ada lagi masa kehabisan koin di pertengahan waktu. Kamu justru akan sering mencatat sisa koin yang bisa dikumpulkan sebagai tabungan atau dasar investasi. Yang resonate dengan reading ini membutuhkan disiplin dan ketelitian dalam menulis semua tentang pengeluaran dan pemasukan, agar kamu bisa semakin jelas membedakan mana keinginan dan yang mana kebutuhan.